Lagu dengan penggalan lirik, entah apa yang merasukimu, sedang hits di berbagai media sosial, mulai dari Twitter, Instagram, hingga YouTube. Ada banyak sekali versi yang dibuat oleh netizen. Dari koplo, cover via Valen, hingga cover gagak juga ada loh. Tak hanya lagunya saja yang hits, ada juga gerakan-gerakan yang digabung dengan tarian K-pop. Nah, ini dia video TikToknya. Wah, lucu-lucu banget ya. Nah, kamu yang mendengar juga pasti ternyang-nyang terus di telinga kan? Terlepas dari berbagai versi yang ada, lagu ini memang bikin nagih dan membuat orang yang mendengarnya ingin memutar lagi, lagi, dan lagi. Namun, di balik lagu yang viral ini, kamu perlu tahu beberapa fakta menarik lagu viral Entah Apa Yang Merasukimu. Yuk, simak videonya! Entah. Eits, tapi jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya, bagi kamu yang belum, biar nggak ketinggalan video seru dari Update Pro lainnya. Lagu dari band Ilir Seven. Lagu ini adalah milik band Ilir Seven, yang berasal dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Band ini beranggotakan 4 orang, yaitu vokalis Ave, Evi, Bass, Zings Gitar, dan Richie Drum. Lagu ini sendiri sudah dirilis dari 21 Juni 2018 lalu oleh Askada Music. Hingga sekarang, versi asli lagu ini sendiri sudah dilihat oleh 26 juta lebih penonton. Kisah Seseorang Yang Dikhianati. Di cover dengan berbagai macam versi yang easy listening dan nyantol terus di kepala, makna yang ada di dalam lagu ini berbanding terbalik dengan berbagai macam tarian versi TikToknya loh. Nah, ini dia video TikToknya. Seru ya, Update Lovers? Lagu ini menceritakan seseorang yang dikhianati kekasihnya, padahal dirinya sendiri sudah mencintai dengan tulus dan setia. Makanya, ia menggambarkan dengan lirik
entah apa yang merasuki si pacar ini. Dijadikan backsound di TikTok. Lagu ini viral karena kerap dijadikan oleh orang-orang yang bermain aplikasi TikTok. Mulai dari siswa sekolah hingga orang dewasa terkena demam lagu yang sebenarnya berjudul Salah Apa Aku. Nah, ini dia video TikToknya. Lucu banget ya. Setelah lagu ini viral, seseorang beramai-ramai searching dengan memasukkan keyword entah apa yang merasukimu. Nah, ternyata lagu ini versi aslinya bukanlah remix dengan ekstra suara burung gagak itu ya, melainkan lagu dari sebuah band yang bernama Ilir Seven. Jadi trending di YouTube. Nah, sekarang lagu ini menjadi trending 2 dan 3 di YouTube. Wow. Trending 2 sendiri adalah cover dari Via Valen. Sedangkan trending 3 adalah versi remix 10 jam dengan backsound burung gagak yang sedang hits banget. Tak hanya jadi topik pembicaraan di mana-mana, Ilir Seven ini juga mendapat berbagai undangan dari stasiun televisi. Belum lama ini mereka hadir di Pagi-Pagi Pasti Happy. Tarian unik dan asik. Memang sih lagunya asik digunakan untuk joget, apalagi jika viral di TikTok. Pasti tidak mungkin hanya sekedar diam saja, melainkan ada jogetan ataupun tarian yang khas dan unik. Misalnya saja dulu yang viral adalah goyang dua jari. Nah, untuk yang ini adalah lagu DJ Gagak ataupun entah apa yang merasukimu. Di mana ada tarian unik dan kocak, dan saat ini mungkin kamu sudah sering kali menemukan lagu tersebut di Instagram. Serta di Instagram sendiri terdapat berbagai macam varian tarian dan ciri khas tariannya, ya seperti pada video yang ada di TikTok. Bahkan tak sedikit yang mengkolaborasikan dengan tarian lucu dan unik lainnya. Lihat deh TikToknya. Yap, lagu ini emang asli enak dan mudah diingat ya. Semoga saja kedepannya band Ilir Seven ini terus bisa mengeluarkan single baru yang gak kalah fenomenal dari Salah Apa Aku. Bagaimana nih pendapat kalian? Tambahkan pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka. Thank you, update lovers!